Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pihaknya mendukung penuh kebijakan untuk mewujudkan visi besar Prabowo sebagai presiden, salah satunya di sektor jumlah pos kementerian. AHY menegaskan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Pihaknya dipastikan tidak akan mengganggu hal tersebut. Lebih luas, dirinya mengaku siap jika Prabowo membutuhkan kader Demokrat untuk membantu roda pemerintahan nantinya. Kalau memang jawaban yang paling baik adalah dengan menambah pos kementerian misalnya, atau ada secara spesifik dilakukan sebuah merger atau penguatan, atau apapun bentuknya, yang jelas kalau itu untuk mendukung pencapaian visi besar, menjalankan misi-misi presiden terpilih kita, ya harus kita dukung. Dan Demokrat tentu siap untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan program dan kebijakan-kebijakan strategis yang harus kita jalankan 5 tahun ke depan. Jadi saya sekali lagi sikap kami bersikap sekaligus posisi kami adalah memberikan kewenangan dan ruang yang luas kepada presiden terpilih kami untuk bisa menentukan itu semuanya. Beliau memiliki hak prerogatif pada saatnya, dan tentunya kami sangat senang jika bisa setiap saat diajak berdialog dan diskusi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.